Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana gempa bumi. Dari segi tektonik, Indonesia dilalui oleh 4 lempeng, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, Lempeng Filipina, dan Lempeng Pasifik. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, gempa bumi tidak menyebabkan korban jiwa. Tetapi, bangunan atau rumah buatan manusia yang robohlah yang dapat menimbulkan korban jiwa. Sebagian besar yang mengalami kerusakan adalah rumah rakyat. Oleh karena itu, sebaiknya rumah yang berdiri dan yang akan dibangun agar dibuat tahan terhadap goncangan gempa. Dari pengalaman saya selama 40 tahun berkeliling di Indonesia di tempat-tempat yang terkena gempa, kerusakan pada umumnya disebabkan oleh mutu bahan yang kurang baik, lalu mutu pengerjaan yang kurang baik, terutama pembuatan sambungan antara komponen struktur yang tidak baik. Dalam membangun rumah tahan terhadap goncangan gempa, hal penting yang perlu diperhatikan antara lain, pemilihan mutu bahan bangunan yang baik, mutu pengerjaan pembangunan yang baik, pembuatan sambungan antara komponen struktur bangunan yang baik, komponen bangunan seperti pondasi, kolom, balok, dinding, rangka atap, harus disambung satu dengan yang lainnya, agar pada waktu digoncang gempa, bangunan bergetar sebagai satu kesatuan. Dalam memilih bahan bangunan, hendaknya dipilih bahan-bahan yang bermutu baik, antara lain, pasir, yang tidak banyak mengandung lumpur maupun kotoran sampah lainnya. Kerikil, tidak banyak mengandung tanah dan lumpur maupun kotoran sampah lainnya, dengan ukuran diameter kurang lebih antara 1 sampai 2 cm. Semen. Menggunakan semen Portland yang tidak mengeras, kering, tidak tercampur bahan material lain, dan warna seragam. Bata merah. Dibakar sempurna, permukaan rata, sudut-sudut tidak rapuh, ukuran satu dengan yang lainnya sama, dengan ukuran minimal panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 5 cm. Kayu. Kering, lurus, tidak retak-retak, dan diberi anti rayap. Batu kali atau gunung. Yang sudah dibelah, besarnya kurang lebih 30 cm, tidak berpori, dan memiliki permukaan yang kasar. Pengerjaan pembangunan yang baik. Untuk membangun rumah tahan terhadap goncangan gempa, dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Pemasangan bauplang. Bauplang adalah panduan untuk semua pail bangunan. Sebelum mulai membangun, bauplang harus dipasang. Buat patok dengan dolken atau kaso setiap 2 meter untuk dudukan papan bauplang ukuran 2 x 20 cm. Bagian atas papan bauplang diserut rata, permukaan atas bauplang harus horizontal. Hal ini dilakukan dengan bantuan selang air atau water pass. Pertemuan dinding papan harus siku atau tegak lurus. Pondasi. Buat galian pondasi pada tanah yang sudah diukur dengan lebar kurang lebih 80 cm dan kedalaman kurang lebih 80 cm. Padatkan dasar galian yang akan dipasang pondasi batu kali. Tebarkan pasir bila keadaan tanah pada dasar galian basah atau becek. Pasang batu kali yang dibelah untuk susunan.
Siapkan juga batu kali yang dibelah kecil untuk ditancapkan pada sela-sela batu. Susunan batu sebaiknya zigzag untuk menambah kekuatan kaitan antar batu kali. Siapkan spesi dengan campuran volume 1 semen berbanding 4 pasir. Aduk hingga merata, tambah air secukupnya, dan aduk kembali hingga merata. Tuangkan adukan spesi tersebut di sela-sela batu hingga tidak ada rongga dan padat. Siapkan juga besi tulangan berdiameter 10 mm yang berguna sebagai jangkar atau pengikat pondasi dengan balok pondasi pada tahapan berikutnya. Tancapkan besi tulangan pada sela-sela batu dengan kedalaman kira-kira 30 cm dari permukaan, dengan jarak antar besi jangkar 1 meter. Kemudian buat campuran beton dengan volume 1 semen, banding 2 pasir, banding 3 kerikil. Aduk hingga merata, tambahkan air sedikit demi sedikit, dan aduk kembali hingga pulen. Pengujian sederhana dilakukan dengan menggenggam adukan. Adukan beton yang baik, bila adukan dalam keadaan pulen atau tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Campuran beton dengan volume 1 semen banding 2 pasir banding 3 kerikil dengan air secukupnya dikenal dengan campuran beton volume 1 banding 2 banding 3. Tuang campuran beton tersebut pada lubang besi tulangan tersebut. Bila pondasi telah mengering dan cuaca panas, lakukan penyiraman secara berkala pada pondasi untuk mencegah penguapan. Siapkan rangkaian besi tulangan balok, kolom, dan sengkang sesuai petunjuk berikut. Sebelum dipotong, besi tulangan balok, kolom, dan sengkang diukur panjang termasuk tekukannya. Siapkan alat pembengkokan besi dengan panjang minimal 60 cm yang memiliki celah sesuai dengan ukuran diameter besi tulangan atau sengkang yang akan dibengkokkan. Sebagai penjepit saat melakukan pembengkokan besi, tanamkan besi pada balok dudukan. Ukuran panjang besi tulangan balok, tulangan sisi luar balok, dapat mengikuti rumus acuan sebagai berikut. Untuk tulangan sisi dalam balok, dapat mengikuti rumus acuan sebagai berikut. Thank you.
Ukuran besi tulangan kolom dapat mengikuti rumus acuan sebagai berikut. Ukuran besi sengkang dapat mengikuti rumus acuan sebagai berikut. Hitung panjang tulangan yang diperlukan termasuk tekukannya. Kemudian, dipotong dan dibengkokkan dengan peralatan pembengkokan besi, baru kemudian dirakit menjadi kolom, balok, dan sengkang. Pembengkokan yang dilakukan setelah tulangan yang dirakit adalah sebuah kekeliruan. Hal penting lain yang harus diperhatikan dalam detail sambungan tahan gempa antara lain, diameter, cara pembengkokan, dan detail sambungan. Diameter untuk tulangan utama minimal 10 mm dan untuk sengkang minimal 8 mm. Pemasangan sengkang dengan jarak maksimal 15 cm antara satu dengan yang lainnya. Cara pembengkokan harus benar dengan sudut tekukan 45 derajat. Detail sambungan. Untuk sambungan sudut, dapat mengikuti petunjuk sebagai berikut. Untuk sambungan tengah, dapat mengikuti petunjuk sebagai berikut. Untuk detail tulangan balok pondasi, panjang penyaluran pada sambungan dapat mengikuti petunjuk sebagai berikut. Tahapan berikutnya adalah pengecoran balok pondasi. Tulangan balok pondasi diletakkan di atas pondasi batu kali yang sudah mengeras. Tancapkan besi kolom-kolom utama dan kolom praktis, ikat dan sangga besi kolom tersebut agar berdiri tegak pada waktu pengecoran balok pondasi. Pasang bekisting balok pondasi, kemudian dicor dengan campuran beton volume 1:2:3.
Tuangkan adukan beton tersebut dan sambil dirojok-rojok hingga padat. Pengecoran balok pondasi diusahakan selesai seluruhnya dalam sekali pengecoran. Setelah balok pondasi mengering, dilakukan penyiraman berkala. Setelah mengeras, dilakukan pemasangan dinding dan kolom. Sebagai acuan agar dinding dan kolom tegak lurus, maka perlu disiapkan lot dengan bantuan benang dan besi pemberat. Di samping tegak lurus, pertemuan dinding harus siku. Kolom ditunjang secukupnya di empat sisi agar tetap tegak lurus selama dicor. Sebelum dipasang, batu bata harus direndam dalam air minimal 10 menit dan langsung dipasang agar pori-pori batu bata terisi air sehingga siar dapat melekat sempurna pada permukaan batu bata. Siapkan campuran siar dengan perbandingan 1 semen banding 4 pasir dan tambahkan air secukupnya. Pasang siar antara batu bata dengan tebal 1,5 cm. Tarik benang untuk pemasangan setiap satu lapis bata sebagai acuan pemasangan bata yang lurus dan benar. Pasang besi berdiameter 10 mm sebagai jangkar dengan panjang lebih dari 40 cm yang dipasang pada setiap 6 lapis bata. Setiap tahapan pengerjaan pemasangan batu bata agar tidak lebih tinggi dari 150 cm sehingga tidak mudah roboh. Kolom dibuat dengan ukuran 12 cm x 12 cm. Siapkan bekisting untuk kolom. Detailing dapat mengacu pada petunjuk sebagai berikut. Siapkan campuran beton volume 1 banding 2 banding 3, kemudian lakukan pengecoran kolom. Apabila pada sisi kolom terdapat dinding bata, pasang jangkar besi beton diameter 10 mm, panjang 30 cm dari tepi kolom, pada jarak setiap 6 lapis batu bata. Pengecoran kolom dapat dilakukan bersamaan dengan pemasangan dinding bata. Pengecoran kolom tahap pertama setelah setengah dinding bata terpasang. Pengecoran kolom tahap kedua setelah setengah dinding bata berikutnya. Pengecoran kolom juga dapat dilakukan sebelum dinding bata terpasang. Tahapan berikutnya adalah pemasangan ring balok. Pasang rangkaian besi tulangan ring balok yang telah dipersiapkan di atas dinding bata dan kolom utama. Pasang bekisting sebagai acuan pengecoran balok keliling. Pasang jangkar besi beton dengan ukuran diameter 10 mm sebagai pengikat. Dipasang pada setiap dudukan kuda-kuda atap sebelum pengecoran balok. Perhatikan petunjuk berikut. Lakukan pengecoran balok dengan campuran beton volume 1 banding 2 banding 3. Selanjutnya adalah pemasangan rangka kuda-kuda kayu. Sebelum dipasang di atas balok ring beton, kuda-kuda kayu diberi anti rayap terlebih dahulu. Klem baja di posisi sudut kiri kanan dan atas bawah kuda-kuda dipasang sesuai petunjuk berikut. Setelah kuda-kuda terpasang, besi jangkar kuda-kuda dikaitkan dengan menggunakan pipa besi. Detailing tulangan dinding ampik dapat mengikuti petunjuk berikut. Kerobohan dinding ampik pada waktu terjadi gempa sangat sering terjadi.
Setelah kuda-kuda dan dinding ampik terpasang, pasang rangkaian kuda-kuda yang diperkuat dengan balok ikatan angin yang saling silang. Pasang gording 6x12 cm yang dilot kerataannya. Kemudian pasang penutup atap seng. Kelebihan dari atap seng adalah lebih ringan dan mudah dalam pemasangan. Cara-cara yang dianjurkan dan detail-detail yang ditampilkan dalam video ini merupakan prinsip dasar dan syarat minimum dalam membangun rumah aman terhadap gempa. Rumah adalah tempat keluarga kita tinggal. Untuk menjamin keselamatan keluarga kita, kita perlu membangun rumah tinggal kita sesuai dengan kaedah-kaedah tahan gempa. Lindungilah keluarga Anda